Guna mencegah terjadinya pemalsuan ijazah di perguruan tinggi, Kemenristek Dikti akan mengeluarkan ijazah berhologram khusus. Hologram khusus ini akan dikeluarkan secara terpusat di Kopertis melalui satu pintu. Rencana penerbitan ijazah berhologram tersebut dipaparkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir ketika menghadiri rapat kerja pimpinan perguruan tinggi swasta Kopertis Wilayah 9 Sulawesi di Convention Center Badoka Hotel Grand pada 20 Agustus 2015. Selain mengeluarkan ijazah berhologram, Kemenristek Dikti juga akan memberikan nomor induk khusus kepada dosen. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Wilayah Kopertis 9, saya buka secara resmi. Terima kasih. Ini sehingga kami akan deregulasi terhadap sistem pelayanan menterinya. Juga nanti kenaikan jabatan atau pangkat atau jabatan fungsional, ini pun nanti segera kami lakukan online supaya lebih mudah. Karena sering terjadi pengusulan terjadi lambat atau datanya hilang dan berbagai macam. Ini keluhan para pengusul. Sehingga nanti dengan mekanisme dengan online setelah di-approve oleh koordinator perguruan tinggi swasta untuk perguruan tinggi swasta oleh rektor atau perguruan tinggi negeri, nanti baru bisa di-inline ke pusat. Yang kami nilai nanti paling dominan adalah di poin B. Kalau layanan pendidikan tinggi itu sudah ada, nanti semua dokumen berkas akan tersimpan di LLPD. Kami ingin menggunakan dunia maya sebagai backbone, sebagai storage terhadap data tersebut. Supaya apa? Kita bisa melakukan dengan baik. Sehingga data itu bisa dibuka kapanpun, setiap saat, untuk pembuktian kita bisa sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang nanti paling tidak supaya perguruan tinggi segera bangkit. Jangan sampai kita ada masalah terhadap dosen tadi. Yang berikutnya, yang perlu segera kami tertibkan juga, dengan adanya banyak ijazah palsu yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, ini adalah merupakan masalah yang luar biasa. Saya akan menertibkan ijazah harus berhologram. Nanti yang akan kami koordinasikan melalui Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan ke koordinator perguruan tinggi swasta. Supaya apa? Data lulusannya sangat jelas apa yang ada di koordinator. Sehingga tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Silakan Bapak dan Ibu melakukan proses masuk pangkalan data perguruan tinggi. Bila akan lulus, minta kepada Kopertis berapa jumlah yang diminta. Kalau mau luluskan 1000, nanti penyediaan data. Jumlah peserta rapat kerja ini sebanyak 369 orang. Mereka mewakili universitas, sekolah tinggi, akademisi, institut, dan politeknik. Anggota DPR RI Akbar Faisal juga tampak hadir mengikuti rapat kerja yang diikuti pimpinan PTS Sulawesi tersebut. Akbar Faisal sangat mengapresiasi program-program Menristek Dikti yang terkait dengan Komisi 3. Diberikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas kepedulian terhadap kualitas pendidikan, khususnya di Sulawesi Selatan. Program hibah pengelolaan perguruan tinggi atau dulu disebut dengan PHPPTS. Tahun ini itu tetap bergulir dan diberi nama PPPTS atau Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta. Tahun ini itu pengelolaannya diserahkan kepada Kopertis. Dan perlu kami laporkan pula kepada Pak Menteri bahwa tahun ini Kopertis Wilayah 9 mendapatkan alokasi sejumlah 45 proposal. Dan di dalam proses seleksi kemarin berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satu PTS itu 369, hanya 127 yang memenuhi syarat dan itulah yang
berlomba untuk membuat proposal, dan alhamdulillah sampai final penerimaan proposal itu yang masuk di kami ada 64 PTS dan saat ini sedang dalam proses review. Ya, bukan berarti bahwa yang tidak diberi kesempatan untuk memasukkan proposal tadi itu perguruan tingginya sedang dalam kondisi yang tidak baik, tetapi ada juga satu persyaratan, meskipun kondisi perguruan tingginya memenuhi syarat, tetapi sudah pernah mendapatkan satu kali dua kali sebelumnya, maka kita tidak berikan kesempatan dulu pada tahun ini. Kita beri kesempatan dulu kepada yang belum pernah mendapatkan PPPTS tersebut. Bapak Menteri dan Pak Dirjen Kebakaran serta para hadirin yang kami hormati. Kami akui bahwa seperti sesuai 9 memang tidak terhindar dari adanya kemelut, terutama berkaitan dengan konflik yayasan yang terkadang berakibat pada terganggunya proses pelaksanaan akademik kemahasiswaan di institusi tersebut. Dari 11 PTS yang bermasalah, mungkin tidak ada salahnya kalau saya laporkan pada kesempatan kali ini, ada satu PTS yang sudah berkonflik kurang lebih 24 tahun. Alhamdulillah sudah terselesaikan masalahnya.